Alangkah indah alam semesta, laut yang luas tiada sempadannya, ombak beralun bagai mutiara menghias alam ciptaan yang kuasa. Udara segar pasir memutih pantai dan landai, cantik berseri bak maya terpegun kita mendengar alunan suara merdu yang mendayu itu. Pernahkah anda mendengar madas sebegitu? Itulah satu daripada puisi klasik Melayu yang dikenali sebagai syair. Ke sawah padi pergi beramai, bekerja sama hasil dituai, hidup muapakah bukit dan gunung megah berdiri, mata memandang segar berseri, menjadi hasil rezeki, patutlah kita sentiasa syukuri. Perkataan syair ialah perkataan Arab dan syair sendiri memang berasal dari negara Arab. Tahukah anda apa maksud perkataan syair? Maksudnya ialah perasaan yang menyedari sesuatu. Itulah sebabnya syair dikarang dan diucap mengikut perasaan penulisnya. Ada syair menggambarkan tentang keindahan alam seperti kita dengar tadi. Ada syair berbentuk nasihat. Mari sama-sama kita lihat
nenek kita memberi nasihat melalui syair. Jangan bertindak mengikut rasa, kelak nanti dicerca, dihina. Pasti badan luluh binasa, penyakit hati merebak menyiksa. Berfikir dulu, jangan terburu. Gunakan akal setiap waktu. Tutur dan kata usah melulu. Janganlah kawan jadi seteru. Syair berbeza dengan pantun. Dua baris pertama dalam pantun merupakan pembayang maksud, manakala dua baris lagi yang terakhir merupakan maksud bagi pantun berkenaan. Tetapi syair tidak ada pembayang maksud. Keempat-empat baris bagi syair adalah maksud seluruhnya. Misalnya kalau syair nasihat, keempat-empatnya merupakan isi bagi syair berkenaan. Mengenai rima atau bunyi di hujung pula, dalam syair, rima di hujungnya adalah sama. Misalnya contoh dari syair yang syair nasihat daripada pengarang besar Raja Ali Haji, ya. Ini saya cuba lagukan. Tutur yang manis, anak ne tuturkan. Perangai yang lembut, anak ne lakukan. Hati yang sabar, anak ne tetapkan. Keaiban orang, anak anda pikirkan. Jadi di hujungnya tuturkan, lakukan, tetapkan, pikirkan adalah sama. Dengar pula syair seterusnya. Setiap hari bersihkan badan, jangan sampai dijangkiti kuman. Segala barulah hidup
Syair tadi merupakan syair nasihat. Syair nasihat mengandungi suruhan berbuat baik yang mendatangkan faedah kepada diri kita dan orang lain. Selain syair nasihat, terdapat juga syair jenaka. Syair jenaka menggunakan bahasa bergurau senda. Mari kita saksikan. Lucunya tuan tidak terkata, macam Pak Pandi akal tiada, seperti mat jenis kerja memberus gigi buaya. Neneklah nenek, sudahlah tua, gigi dah tinggal sebatang dua, ingin memakan perhatikan syair tadi. Ada 4 baris semuanya yang mewakili serangkap syair. Keempat-empat baris dalam syair mempunyai bunyi hujung yang sama. Baris syair sebaik-baiknya terdiri daripada lebih kurang 10 suku kata. Selalunya, dalam satu baris, ada 4 atau 5 perkataan sahaja. Baris pertama memulakan kisah. Baris seterusnya menyambung kisah baris pertama. Cuba anda kira baris pertama. Ada berapa suku kata? Betul, ada 10 suku kata. Baris kedua ada berapa suku kata? Ya, 10 suku kata juga. Begitu juga baris ketiga dan baris keempat. Cuba perhatikan syair ini pula. Sambil memerhati, cuba juga ikut bersyair. Dengarlah anak, suatu cerita
setelah berkahwin, puteri raja malu mengaku ibu kandungnya. Ibu yang sangat miskin hidupnya merayu anak ke pangkuannya, tidak dihiram malah dicemoohnya. Lalu si ibu melafaz sumpahnya, pernahkah anda mendengar cerita tentang anak derhaka? Takkan anda lupa dengan si Tanggang? Dah baca kisahnya, kan? Selain si Tanggang, hikayat Siti Zubaidah, hikayat Siti Zaitun dan hikayat Cendawan Putih juga dikisahkan dalam bentuk syair. Mari kita dengar satu lagi syair dalam bentuk cerita. Cukuplah bulan dan juga hari, maka lahirlah seorang putri. Wajahnya elok, tidak terperi. Kasihnya raja tidak terkira kepada putri. Disambut dengan majlis bersuka, seluruh negeri riang belaka. Banyak syair dikarang berdasarkan cerita-cerita dari zaman berzaman. Walaupun penggunaannya tidak sekerap waktu yang lampau, syair tidak lekang dek panas dan tidak laput dek hujan. Dengar pula syair yang berikut. Di samping mendengar, mari bersyair bersama-sama. Nama termasyhur pahlawan gagah bertarung senjata tak pernah kalah, itulah dia Laksamana Hang Tua. Gugur Hang Jebat di kaki nyerbat.
dipaparkan beberapa ungkapan dan kata-kata yang berbaris dan tersusun dalam syair. Jelas diperlihatkan kecenderungan untuk mencapai keseimbangan bunyi dan kesempurnaan rima atau bunyi di hujung setiap baris. Semoga anda berminat mengalunkan syair agar warisan budaya kita tetap terpelihara. Alangkah indah, alam semesta, laut yang luas, tiada sempadannya, ombak menghias alam ciptaan yang kuasa. Udara segar nyur melambai, bayu pasir memutih, pantai dan landai cantik berseri, bak mayang Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dari dan ini adik saya daripada. Kami ini anak kepada sendi nama. Apa yang merungsingkan kami ialah kami sering disalahgunakan oleh penutur bahasa Melayu. Kadang-kadang kami dianggap dapat ditukar ganti dalam ayat. Ya, saudara dan saudari sekalian. Memang betul apa yang katakan oleh kakak saya itu. Kalau tidak percaya, marilah kita dengar perbualan mereka di halaman rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga ini untuk kamu. Nah, ambillah. Untuk saya? Terima kasih. Cantik ya bunga kek wah ini. Dari mana kamu ambil bunga ini?
Saya mengambil bunga ini daripada rumah kakak saya. Sebenarnya bunga ini dibeli oleh kakak saya daripada Kamera Highlands. Oh, begitu. Cuba lihat. Bunga ini terdiri daripada ranggi, stamen dan ovari. Eh, di mana pula letaknya stamen dan ovari? Stamen dan ovari terletak di dalam bahagian bunga ini. Oh, eh, daripada mana kamu belajar tentang bahagian-bahagian bunga ni? Saya belajar ketika tahun 4 dulu dalam mata pelajaran sains. Bilakah kakak kamu balik dari Kamera Highlands? Kakak saya balik daripada Kamera Highlands sudah 2 hari. Berapa jauhkah jarak Kuala Lumpur ke Kamera Highlands? Jarak Kuala Lumpur ke Kamera Highlands adalah lebih kurang 250 km. Eh, takkah asyik berbual je? Jom kita minum air di dalam. Okey, mari. Saudara dan saudari sekalian, betul tak apa yang kami katakan tadi? Masih banyak orang yang tidak dapat menggunakan kata sendi dari dan daripada dalam ayat dengan betul. Sebagai contoh, lihatlah ayat-ayat yang digunakan tadi berserta dengan pembetulannya. Ayat-ayat yang dipaparkan ini salah tentang penggunaan kata sendi dari dan daripada. Penggunaan yang salah. 1. Saya mengambil bunga itu daripada rumah kakak saya. Penggunaan yang betul. Saya mengambil bunga itu dari rumah kakak saya. 2. Sebenarnya bunga ini dibeli oleh kakak saya daripada Cameron Highlands. Penggunaan yang betul. Sebenarnya bunga ini dibeli oleh kakak saya dari Cameron Highlands. 3. Kakakku balik daripada Cameron Highlands sudah 2 hari. Penggunaan yang betul. Kakakku balik dari Cameron Highlands sudah 2 hari. 4. Kalau tak salah saya, daripada Kuala Lumpur ke Cameron Highlands ialah lebih kurang 250 km. Penggunaan yang betul. Kalau tak salah saya, dari Kuala Lumpur ke Cameron Highlands ialah lebih kurang 250 km. Sebenarnya, ada petua untuk menggunakan kata sendi dari yang betul. Apakah petuanya itu, Kak? Ingatlah 3 huruf ini, iaitu ATM. Oh, itu senanglah. ATM ialah Angkatan Tentera Malaysia. Bukan. Bukan Angkatan Tentera Malaysia. ATM ialah arah, tempat dan masa. Maksud kakak, dari hanya digunakan untuk arah, tempat dan masa. Arah. Dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dari sana, dari sini.